Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit serius yang bisa memicu penyakit komplikasi. Bahkan bila tidak segera diatasi, bisa mengancam nyawa. Namun mitos atau fakta ya, obat parasetamol bisa memicu hipertensi? Dikutip dari Kompas.com, penderita penyakit hipertensi harus mengurangi makanan yang mengandung tinggi garam dan gorengan. Selain itu, juga perlu menghindari saat meminum parasetamol. Sebab orang yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan sering mengonsumsi parasetamol bisa berisiko terkena penyakit jantung dan stroke. Maka sebaiknya mengkonsumsi parasetamol sesuai dengan anjuran dokter. Dalam studi menjelaskan bahwa mengkonsumsi parasetamol secara teratur dalam jangka panjang biasanya untuk meredakan nyeri kronis. Namun, setelah berhenti mengkonsumsi obat parasetamol, tekanan darah akan kembali seperti awal. Tekanan darah semakin meningkat karena seiring bertambahnya usia. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.